Nah, artinya ini kalau kita ke sini nih, ini lahan parkirnya cukup luas ya. Mungkin kalau mobil nih sekitar ya 30 mobil juga muat ya, kayaknya nih. Nah, cuman menuju lokasi Plage Eco Park-nya nih kita harus naik kayak shuttle ini ya. Jadi mobil ini disediakan oleh penyelenggara dan mengantarkan para tamu untuk menuju ke bawah ya. Karena para tamu tidak disarankan untuk bawa kendaraan langsung ke bawah karena kondisi jalannya yang cukup ekstrim gitu Pak ya. Ini angkutannya gratis Pak ya? Iya, sudah free. Oh, gratis ya. Enggak ada minimum payment di bawah. Enggak ada. Oh, gitu ya. Lumayan berarti biaya. Berarti biaya operasionalnya lumayan ya. Oke, kita akan naik shuttle bus. Bukan shuttle bus ini, mobil shuttle lah, pickup gitu ya. Oke. Ini ada pegangannya. Halo, jumpa lagi dengan PPW Bali, channel YouTube buat kalian yang suka jalan-jalan, suka keindahan Pulau Bali dan keunikan budaya Bali. Di video kali ini, saya mau ngajak kalian semua berkunjung ke Plage Eco Park yang berlokasi di daerah Plage, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nah, kalau dari Kota Denpasar, itu berjarak kurang lebih 42 km dan bisa ditempuh selama 1 jam 30 menit. Plage Eco Park merupakan sebuah tempat tersembunyi di tengah keindahan Pulau Bali dan posisinya berada di tengah hijaunya pepohonan tropis. Plage Eco Park adalah destinasi ekowisata yang memukau, cocok untuk kalian yang mau berkeliling dan menyelami pesona alam yang memikat. Ini ada camping ground sebenarnya, camping ground. Jadi teman-teman bisa camping di sini. Kalau tenda disediakan ya? Ada? Ada di sini. Oh, nyewa? Oh, berapa sewa tenda? Kalau per orang itu 150. Oh, per pack ya. Satu tenda berapa isinya? Bisa 3-4. Oh, oke. Okay. Oh, ini juga ada deck-deck tempat makan gitu ya. Mari kita lihat. Sungainya bening sekali, teman-teman. Nah, kita sekarang menuju ke apa namanya? Ke tempat glampingnya ya. Nah, ini sangat bagus sekali glampingnya ini. Nah, ini sudah disediakan toilet di sini juga ya. Nah, toiletnya sangat bersih dan nuansanya juga Bali banget ya toiletnya. Nah, kita akan coba menuju ke salah satu glampingnya ya. Ini kebetulan ada yang kosong, coba kita lihat seperti apa. Wow. Jadi camping di sini itu memang benar-benar berada di tengah hutan, di pinggir sungai. Kemudian suara air yang cukup deras ya. Wah, luar biasa ini, dan memang tempat ini sangat cocok sekali buat kita yang pengin healing tentunya ya. Luar biasa ini ya campingnya ya. Nah, teman-teman, kita akan coba buka salah satu glampingnya ya, seperti apa ya. Nah, jadi seperti ini kondisinya, teman-teman. Jadi benar-benar kita memang tidur di dalam tenda gitu ya. Dan ini kasurnya. Kita bisa merasakan sentuhan alam pada setiap langkah yang kita lakukan, menikmati udara segar yang mengisi paru-paru kita.
Nah, ketika saya berada di Plage Eco Park ini, saya diingatkan bahwa tidak ada cara yang lebih baik untuk menikmati hidup, yaitu dengan lepas dari rutinitas kita sehari-hari. Bagaimana menurut kalian? Benar bukan? Nah, untuk itu, buat kalian yang ingin menghilangkan kepenatan di kepala kalian, Plage Eco Park ini merupakan tempat yang recommended buat kalian ya. Karena saya sendiri merasakan ketika berada di Plage Eco Park ini, saya menjadi lebih refresh, lebih segar, dan tentu akan lebih siap untuk menjalani rutinitas esok hari. Oke, teman-teman, sekian dulu video singkat mengenai Plage Eco Park. Semoga video ini bisa memberikan referensi ya buat kalian yang ingin berlibur di akhir pekan. Dan jangan lupa support terus channel PPW Bali dengan melakukan subscribe, like, dan bagikan video ini di media sosial kalian agar teman-teman semua terupdate apabila ada video-video menarik yang akan kami upload setelah ini. Oke, sekian dulu. Kami PPW Bali mohon diri. Salam asik.